Yang kedua, selain faktor usia, Indonesia ini memerlukan pemimpin yang segar. Dan perlu ada pemberdayaan pemimpin nasional. Walaupun di negara lain, termasuk Amerika, tokoh-tokoh tua, tapi secara biologis usia muda, tapi tidak terlalu muda ya. Tidak terlalu muda, apalagi minim pengalaman, itu justru berbahaya. Tapi tidak terlalu tua, karena sangat manusiawi dan alami. Kalau sudah terlalu tua itu suka pikun kayak saya ini, nah. Suka lupa, dan jangan lupa nanti Pancasila ya. Tapi juga jangan terlalu muda, karena jam terbang ya, kewenangan itu penting. Inilah faktor pertama dari